Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Iren ya. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesehatan kembali ya, agar bisa beraktivitas seperti semula. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Seperti biasa ya teman-teman, ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari. Nah, ini pagi hari aku tuh diawali dengan cuci beras ya teman-teman. Ini aku mau masak nasi dulu. Nah, aku tuh kalau nyuci beras cukup 3 kali bilas aja ya teman-teman, nggak sampai bersih-bersih banget. Nah, ini setelah dicuci si berasnya langsung aku masak itu ya si nasinya. Nah, ini sambil masak nasi, ini aku mau jemur pakaiannya teman-teman. Ini seperti biasa ya, ini aku nyucinya tuh malam-malam, jadi ini pagi-pagi tuh aku langsung jemur gitu ya teman-teman. Dan seperti biasa ya, ini aku nyucinya tuh 3 hari sekali, jadi lumayan agak banyak itu ya si cuciannya. Oh ya teman-teman semua, lagi pada apa nih? Lagi pada beres-beres rumah atau lagi pada masak? Nah, yang lagi pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini? Komen di bawah ya. Atau ada yang lagi jemur pakaian juga kayak aku? Nah, makasih ya teman-teman sudah nonton dan klik video ini, atau tonton terus ya teman-teman videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Semoga teman-teman gak bosan ya sama video aku, karena kegiatan aku tuh kejauh dari rumah gitu ya, gak jauh dari beres-beres rumah, jemur pakaian gitu ya, atau enggak masak-masak gitu ya. Kegiatan aku tuh setiap harinya tuh pasti selalu berulang-ulang seperti ini ya teman-teman, karena emang ini kegiatan ibu rumah tangga ya, gak jauh dari ini pokoknya. Nah, di sini tuh aku nyamperin ada Iren gitu ya teman-teman. Dia tuh pengen ngasih makan ikan, jadi aku kasih pakan ikannya gitu ya teman-teman sama adik Iren. Sambil di sini juga sambil aku pantau gitu, karena takut dimakan juga gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, dukung dan support terus ya teman-teman channel aku, biar channelnya tuh makin berkembang dengan cara like, comment, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain juga tombol loncengnya, biar aku ada video baru teman-teman gak ketinggalan ya video terbaru dari aku. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mama Iren, salam kenal ya teman-teman. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak, dan aku tinggal di Subang, Jawa Barat. Dan video aku tuh berisi tentang keseharian aku gitu ya, sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, entah itu masak, beres-beres rumah, atau pekerjaan yang lainnya ya teman-teman. Nah, di sini selesai jemur pakaian, ini aku lanjut sapu-sapu depan rumah ya teman-teman, karena ini tuh udah benar-benar kotor banget gitu ya, tiap hari tuh pasti berdebu banget, apalagi sekarang di sini tuh lagi panas gitu ya teman-teman, tiap hari tuh pasti selalu panas, jadi ini pasti banyak banget debunya gitu ya teman-teman, ini depan rumahnya. Jadi ini aku sapu-sapu gitu sampai semuanya bersih. Dan selesai disapu-sapu, enggak lupa ya teman-teman, ini aku lanjut pel gitu si lantainya. Kelihatan banget ya teman-teman, ini tuh lantainya tuh kotor banget gitu ya, berdebu banget. Jadi ini aku pel gitu si lantainya. Nah, di sini ada Iren tuh lari-lari terus ya teman-teman, di sini tuh sambil aku omelin juga karena takut jatuh gitu ya teman-teman. Apalagi ada Iren tuh kadang susah banget gitu ya kalau diomongin, dikasih tuh kasih tahu tuh susah banget gitu ya, malah nambah-nambah gitu ya. Pokoknya dia tuh aktif banget gitu ya teman-teman orangnya. Nah, di gimana nih teman-teman yang punya anak kecil, ada yang samaan gak nih tingkahnya sama ada Iren? Nah, di sini ada Iren tuh aku suruh masuk gitu ya teman-teman, karena ini lantainya tuh mau aku lap semuanya, karena dia takut lari-lari gitu ya, takut kepleset. Jadi di sini aku suruh masuk aja gitu ya ada Irennya. Nah, di sini aku lanjut pel-pel gitu si lantainya. Dan di sini aku pakan ikannya aku rapihin gitu ya teman-teman ke tempat semula.
Nah, teman-teman jangan lupa untuk beres-beres rumah ya, sapu-sapu atau lap-lap gitu biar rumahnya tetap bersih. Nah, di sini aku mau lanjut masak ya, teman-teman. Ini aku mau masak yang simpel-simpel aja. Karena aku mau ke warungnya mamah mertua, jadi ini aku masaknya tuh yang cepat aja, yang simpel-simpel aja. Nah, di sini aku lagi pilih-pilihin apa yang aku mau masak itu ya untuk hari ini. Nah, ini tuh aku ada beberapa ayam yang udah diungkep, nanti mau aku goreng. Dan untuk sayurannya ini aku mau tumis kacang panjang ya, teman-teman. Ini ada sedikit lagi. Di sini juga aku ngambil tomat gitu sama cabe gitu ya untuk tumis kacang panjangnya. Nah, di sini aku mau lanjut potong-potong gitu ya, teman-teman, isi kacang panjangnya. Nah, ini aku potong-potongnya tuh pakai tangan aja ya, teman-teman, biar cepet gitu ya. Nah, ini aku udah selesai potong-potong kacang panjangnya. Ini lumayan agak banyak ya, teman-teman. Ini bisa lah ya untuk nyampe malam gitu ya, karena cuma aku sama pak suami aja yang makan. Nah, di sini aku langsung cuci aja si kacang panjangnya tuh sampai bersih. Nah, dan ini setelah disuci, ini aku sisihin dulu kacang panjangnya. Ini aku buang gitu ya, teman-teman. Ini bekas ujung-ujung kacang panjangnya karena gak kepake. Nah, di sini aku mau siapin bumbu untuk tumisannya. Seperti biasa ya, teman-teman, ini ada bawang merah sama bawang putih. Nah, ini aku udah dikupas gitu ya, teman-teman. Si bawang merah sama bawang putihnya langsung aku cuci gitu. Nah, di sini untuk bumbunya tuh aku mau iris-iris aja biar cepet. Nah, di sini juga aku ada tambahan tomat sama cabe keriting merah ya, teman-teman. Ini biar gak terlalu pedas, jadi aku tambahinnya cabe keriting aja. Ini aku iris-iris seperti ini aja ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau lanjut panasin minyak goreng ya, teman-teman. Ini aku langsung pakai dua tungku aja. Ini biar cepet gitu ya, teman-teman, masaknya. Yang satu untuk tumisan, yang satu untuk goreng-goreng gitu ya. Nah, aku juga mau goreng nugget juga ya, teman-teman, karena ini ayamnya tuh cuma ada dua lagi gitu ya, stok ayam ungkepnya sisa dua lagi, jadi aku tambahin sama nugget gitu. Nah, ini aku mau lanjut goreng nugget dulu ya, teman-teman. Ini untuk nuggetnya tuh aku gorengnya tuh beberapa aja karena ini untuk sarapan aja. Nanti untuk makan siang tinggal goreng-goreng lagi gitu ya, teman-teman. Ini nugget tuh untuk adik Iren, dia tuh seperti biasa suka banget sama nugget. Nah, ini di kompor sebelahnya aku langsung tumis aja bumbu untuk tumisannya. Nah, ini untuk nuggetnya jangan lupa untuk dibolak-balik ya biar gak gosong. Nah, ini aku tumis dulu si bumbunya tuh sampai matang. Nah, kalau udah matang, ini aku langsung masukin aja kacang panjang yang udah tadi aku potong-potong gitu. Nah, di sini langsung aduk-aduk gitu ya, teman-teman, biar semuanya tuh merata. Nah, di sini ada yang berjatuhan gitu, jadi aku ambil gitu ya, teman-teman, langsung aku masukin karena sayang gitu ya. Nah, di sini nuggetnya juga harus sering dibolak-balik ya, teman-teman, biar gak gosong. Nah, aku tambahin air untuk tumisannya itu sedikit aja, ini biar matang merata gitu ya, teman-teman, si tumis kacang panjangnya. Nah, ini untuk nuggetnya tuh udah matang, ini aku lanjut goreng untuk ayam gorengnya ya, teman-teman. Ini udah aku ungkep, ini sisa sedikit lagi gitu ya, teman-teman, dan ini tuh pada hancur gitu si dagingnya karena aku tuh pas ngungkep tuh kelamaan. Nah, ini sambil masak, ini aku mau sambil nyuci piring gitu ya, teman-teman. Nah, untuk cucian piring kali ini tuh gak terlalu banyak ya, teman-teman, karena udah dicuci subuh-subuh gitu sama pak suami, udah dibantuin nyuci. Jadi ini aku mau beresin gitu ya, teman-teman, karena kalau pak suami yang nyuci piring tuh ini gak beraturan gitu ya nyimpannya, ini tuh di mana aja. Jadi ini aku sambil dirapi-rapihin gitu ya, teman-teman, si piringnya. Pokoknya ini aku rapi-rapihin gitu, aku simpen-simpenin gitu ya, teman-teman, ke tempat-tempatnya. Nah, di sini aku mau balikin ayam gorengnya, cuma aku di sini kecipratan gitu ya, teman-teman, pas banget di atas mata aku. Jadi di sini aku menghindar gitu ya, teman-teman, karena ini perih banget itu ya rasanya. Ini sambil aku lap-lap gitu karena ini benar-benar perih banget gitu ya, teman-teman. Minyak panas itu ya nyiprat ke atas mata, pokoknya kerasanya tuh
Yes banget itu ya teman-teman. Nah di sini aku mau lanjut cuci piringnya ya teman-teman. Ini cuma bekas barusan aja ya teman-teman, potong-potong sama nyuci sayuran. Dan ini ada gelas-gelas juga, cuma itu gelasnya tuh bekas semalam gitu ya. Karena pak suami itu kalau nyuci tuh yang ada di apa yang ada di wastafel aja ya teman-teman. Kalau yang ada di meja-meja itu dia tuh nggak pernah diambilin gitu ya. Jadi ini aku aja yang nyucinya. Nah di sini aku sambil nyuci sambil bolak-balik gitu ya teman-teman masakan aku biar gak gosong. Aku tuh jadi ketakutan gitu ya teman-teman pas balikin ayamnya, takut nyiprat lagi. Nah teman-teman semua gimana nih, udah pada nyuci piring belum? Jangan lupa nyuci piring ya, biar cuciannya tuh gak numpuk. Nah alhamdulillah ini aku udah selesai nyuci piringnya. Seperti biasa ini wastafelnya tuh aku lap-lap gitu ya teman-teman, karena banyak cipratan sabunnya. Nah di sini aku mau lanjut ke masakan lagi ya teman-teman. Nah ini untuk ayamnya tuh udah mateng, aku mau angkat dan tirisin dulu. Nah ini tuh kacang panjangnya tuh udah mateng gitu ya teman-teman. Ini aku mau balik-balik gitu. Ini airnya juga udah agak menyusut. Ini aku mau langsung tambahin perbumbuan. Ini seperti biasa ya, ini ada garam, terus penyedap sama gula gitu ya. Aku kalau masak bumbunya tuh gak jauh dari itu-itu aja. Dan alhamdulillah ya, ini masakan aku tuh udah jadi semua. Ini aku simpel-simpel aja ya teman-teman. Aku gak masak aku gak bikin sambal gitu ya, karena masih ada sisa kemarin aku bikin sambal goreng, jadi masih bagus gitu ya. Jadi aku abisin itu dulu. Ini tumis kacang panjang udah mateng, aku langsung pindahin gitu ke wadah. Nah ini aku langsung pindahin gitu ya teman-teman ke meja makan, biar lebih apa, biar lebih rapi aja gitu ya dapurnya, dan biar gak dilalerin. Nah di sini aku langsung simpen-simpen gitu bumbu itu ke tempatnya. Nah di sini aku langsung lap-lap gitu ya teman-teman si area dapur ini, karena banyak cipratan minyaknya gitu ya, karena abis goreng ayam minyaknya tuh nyiprat kemana-mana, sampai nyiprat juga gitu ya ke mata aku gitu ya, sampai perih. Nah di sini si lapnya tuh langsung aku cuci gitu ya teman-teman, karena habis lap-lap minyak jadi langsung aku cuci gitu. Nah gak kerasa ya teman-teman, ini udah di penghujung video. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya. Semoga teman-teman suka sama video aku, dan semoga teman-teman gak bosan ya sama video aku. Semoga apa yang aku share hari ini tuh bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan semoga ada hal positifnya juga yang bisa teman-teman ambil ya dari video ke ini. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata aku yang kurang enak, karena manusia keluput dari kesalahan. Nah di sini aku mau lanjut sapu-sapu gitu ya teman-teman si dapurnya, karena kalau habis masak ini dapur tuh pasti kotor gitu. Nah ini aku lanjut sapu-sapu dulu sampai semuanya tuh bersih gitu ya. Nah untuk wajahnya belum aku cuci ya teman-teman, karena masih panas, jadi aku nyucinya tuh nunggu dingin dulu. Nah segitu dulu ya teman-teman videonya, sampai ketemu di next video. Bye bye, wassalamualaikum.